بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi di sini kita coba baca penjelasan para ulama tentang maksud dari doa itu bisa menolak takdir. Di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ad-du'a'u min asbabi raddil qadaril mu'allaq wal qadaru yakunu mu'allaqan wa yakunu masbutan." Faidah kana qadran mu'allaqa. Jadi kata beliau, doa itu bisa menolak takdir, maksudnya takdir yang mu'allaq. Takdir yang bergantung dengan sebab, itu takdir yang mu'allaq. Kemudian ada takdir yang masbuta, takdir yang sudah tetap. Nah, takdir yang sudah tetap ini tidak bisa ditolak dengan doa. Masih belum paham kayaknya ya. Baik, saya ingin coba jelaskan dengan papan tulis, barangkali mungkin lebih jelas. Ya. Apa tadi pembahasan kita? Takdir itu menolak, doa itu menolak takdir. Baik. Maksudnya apa? Doa itu menolak takdir. Padahal kita sudah membahas tadi bahwa apa? Takdir Allah itu enggak bisa ditolak kan? Tapi kenapa kok doa bisa menolak takdir? Nah, ini mungkin yang akan coba kita bahas. Ya. Jadi pembahasan doa menolak takdir. Baik. Maksudnya gimana? Tolong perhatikan, tadi takdir kata Syekh bin Baz itu ada berapa macam secara garis besar? Ada dua macam. Yang pertama adalah yang sifatnya apa? Masbutah. Apa masbutah? Takdir yang sudah tetap di lauh mahfud, di catatan lauh mahfudnya Allah. Nah, takdir yang sudah tetap ini, yang masbutah ini, tidak akan pernah berubah. Ya, tidak akan pernah apa? Berubah. Allah katakan apa dalam Al-Quran? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu sudah kami catat, sudah kami tetapkan di mana? Di lauh mahfud. Contoh, Allah sudah tetapkan kiamat pasti terjadi. Bisa gak kita berdoa, ya Allah jangan kau berikan kiamat? Bisa gak? Gak bisa, sebab itu perkara yang sudah tetap. Jelas sampai sini? Contoh yang lain misalkan, Allah menciptakan sorga dan neraka. Bisa gak kita ngomong, ya Allah gak usah ada sorga neraka deh? Bisa gak? Gak bisa, sebab Allah sudah tetapkan itu dalam takdir lauh mahfud. Walaupun kita berdoa sampai berbusa, gak bakal dikabulkan. Itu maksud saya. Jelas? Itu yang dijelaskan Syekh bin Baz tadi. Jadi takdir yang mana dulu? Kalau takdir yang masbutah, gak akan pernah berubah. Ya? Contoh misalkan, Allah sudah takdirkan si fulan kaya raya. Meskipun kita hasad, ya Allah miskinkan tuh si fulan tuh, biar dia miskin, kere. Makanya dia hasad ya, gak bakal berubah. Sebab Allah takdirkan si fulan udah kaya, ya kaya. Jelas sampai sini? Nah, ini yang dimaksud masbutah, yang sudah tetap. Ya. Contoh misalkan, Allah takdirkan bahwa sebelum akhir zaman, ada makhluk namanya Dajjal. Itu ada hadis-hadisnya menjelaskan masalah tersebut, dan hadis mutawatir. Hadis yang sangat banyak periwayatannya, gak bisa ditolak lagi. Bisa gak kita berdoa, ya Allah, bunuh deh Dajjal sekarang, biar nanti gak muncul. Bisa gak? Gak bisa, sebab nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu takdir sudah tetap, gak bakal bisa dirubah walaupun kita berdoa sampai berbusa. Gak akan bisa. Jelas? Nah, nanti ada takdir Allah yang sifatnya apa? Mu'allaq. Baik, mu'allaq ini apa? Ada sebab, akibat. Sebab dan akibat. Baik. Ini takdir mu'allaq. Takdir yang berisi sebab dan akibat. Ada sebab, ada apa? Ada akibat. Contoh misalkan, Allah jadikan doa itu sebagai sebab kesembuhan penyakit. Maka itu
dikatakan doa menolak takdir. Maksudnya apa? Doa itu adalah sebab dan bisa menyebabkan akibat. Nah, yang seperti inilah maksudnya. Jadi, maksud doa itu menolak takdir itu apa? Takdir yang sifatnya mu'allak, takdir yang ada sebab dan akibat. Itu loh. Namun di sini tolong pahami ya, bahwa apa? Doa juga bagian dari apa? Takdir itu. Jadi doa menolak takdir, tapi doa sekaligus bagian dari apa? Takdir juga, ya. Baik ya. Jadi ini penjelasannya seperti dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya jamaah di sini. Baik.